Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Tahun 2012 baru saja meninggalkan kita. Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga BTPN dan juga PKT Negeri Pahang atas daya usaha telah melaksanakan semua program yang telah dirancangkan. Pelaksanaan kejayaan program ini secara tak langsung telah pun menaikkan imej organisasi kita. Namun demikian, kita juga harus membuat refleksi dan juga muhasabah terhadap program yang telah kita laksanakan. Ini penting bagi kita untuk memastikan program 2013 dapat kita laksanakan menepati piawai ataupun standard kualiti yang telah ditetapkan. Kini kita telah masuk ke tahun 2013 yang dijangka jauh lebih mencabar jika dibandingkan dengan tahun 2012. Segala kelemahan yang berlaku sepanjang tahun 2012 adalah kita pastikan tidak berulang pada tahun 2013. Marilah sama-sama kita berganding bahu, berganding tenaga untuk kita melaksanakan transformasi pendidikan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagaimana termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Begitu juga dengan pelaksanaan One Base Tarinet, program MBM-MBI, program NILAM dan apa saja bentuk transformasi pendidikan yang telah diamanahkan kepada BTP dan rangkaian yang mana kita perlu pastikan dapat dilaksanakan dengan lebih cemerlang. Kesempatan yang ada, suka saya nak menggariskan 8 perkara untuk kita hayati bersama supaya kita kekal sebagai seorang yang cemerlang. Yang pertama, tingkatkan momentum kerja ke paras yang maksimal. Segala kerja yang diamanahkan kepada kita hendaklah kita laksanakan dengan lebih berkesan dan lebih cekap. Yang kedua, kita perlu beri komitmen dan juga tanggungjawab sepenuhnya terhadap tugas yang diamanahkan. Kita perlu berfokus terhadap apa sahaja kerja yang kita laksanakan. Yang ketiga, kita perlu ada ciri-ciri integriti dalam diri kita. Segala peraturan yang telah ditetapkan adalah kita patuhi supaya kita akan merasa senang di kemudian hari nanti. Yang keempat, kita perlu ada ciri The Spirit of Champion. Tahun 2013, BTP dijangka mengadakan beberapa pertandingan ataupun penarafan untuk rangkaian. Jadi kita harus berusaha dengan sesungguhnya untuk menyertai pertandingan tersebut, bukan setakat menyertainya saja. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh supaya kita mendapat kejayaan. Yang kelima, sentiasa bersikap proaktif, kreatif dan inovatif. Segala program yang kita laksanakan, pastikan ada nilai kreativiti dia supaya hasilnya benar-benar berkualiti. Yang keenam, kita harus mengekalkan semangat kerja berpasukan yang ketat. Kita tidak boleh melaksanakan satu kerja itu secara berseorangan. Kita perlu kawan-kawan kita, rakan-rakan kita untuk membantu. Kerja yang berat, kalau kita buat secara berpasukan, akan dapat diringankan dan hasilnya sudah pastinya berkualiti. Yang ketujuh, utamakan kesihatan. Kita jangan mengambil sikap sambil lewa terhadap masalah kesihatan kita. Lazimnya, kalau kita sihat dari segi fizikal, dari segi mental kita, kita dapat laksanakan apa saja kerja yang dimanakan dengan berkesan. Yang terakhir, kita harus menyemai semangat sayang dan cinta pada organisasi. Dengan cara ini, kita dapat menjaga imej baik organisasi kita. Jadikan tahun 2013 tahun kecemerlangan organisasi dan pastikan BTPM Pahang sentiasa ke hadapan. Selamat tahun baru 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.